Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bu Nani. Kita mempelajari materi hari ini tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara Asia. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan walaupun belajarnya lewat di rumah, tetap tetap semangat. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan terhadap kita semua. Ila hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maudhubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran, melanjutkan materi-materi yang kemarin kita sudah pelajari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat alam yaitu faktor utama yang bisa membuat interaksi antar ruang terjadi. Yaitu yang pertama faktor iklim. Akibat perubahan iklim seringkali menimbulkan bencana yang merugikan dan membawa korban jiwa. Contohnya misalnya terjadi terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Oh maaf, hujan lebat bersama angin dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan iklim. Yang kedua yaitu faktor geologi, yaitu faktor yang disebabkan oleh pergerakan tumpukan antara lempeng bumi. Contohnya misalnya terjadi gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang menunjang kehidupan masyarakat ASEAN adalah contohnya yaitu bahan tambang. Tambang bisa saja contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan iptek sudah sangat berpengaruh pada semua sektor kehidupan manusia. Contoh, antara lain seperti transportasi. Kalau zaman dulu mungkin orang akan pergi berpergian itu membutuhkan waktu yang lama. Sekarang tidak. Ada mobil, mobil yang lebih cepat mungkin untuk mempermudah transportasi, ada kapal terbang, ada dan lain sebagainya untuk mempermudah sarana transportasi atau kenyamanan kita untuk berpergian kemana saja. Sekalipun kita mau menyeberang lautan dengan mudah kita dengan mudah kita sampai ke sana. Itu adanya pengaruh dari adanya perubahan perkembangan teknologi terhadap sektor transportasi. Contohnya ini ada monorel, ada busway, ada bis, ada sepeda motor, mobil, sepeda dan lain sebagainya.
Andaikan nggak ada ini, mungkin kita selalu jalan kaki. Pakai sepeda terus pegel. Kalau pakai sepeda motor lumayan, ya. Pakai mobil lagi tambah enak. Pakai yang lainnya juga lebih, ya. Karena ini apa? Merupakan pengaruh dengan adanya teknologi. Teknologi komunikasi, keberadaan telepon seluler memungkinkan komunikasi berlangsung praktis dan mudah. Kita mau nelpon kemanapun, sejauh apapun kita bisa melakukan komunikasi langsung lewat HP, lewat internet, lewat email, lewat macam-macam yang sekarang mudah banget ya. Terus yang ketiga yaitu pengaruh interaksi ke ruangan terhadap kehidupan ekonomi, salah satu dampak perlakuan MEA, adanya kebebasan. Pengaruhnya apa? Semua barang-barang yang ada di seluruh negara-negara ASEAN itu mudah sekali masuk ke negara-negara ASEAN. Contohnya masuk ke negara Indonesia sehingga kita bisa membeli barang-barang produk dari mungkin dari Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Malaysia pun juga seperti itu, akan bisa mudah menikmati barang-barang yang diproduksi dari negara Indonesia. Semua dari wilayah ASEAN itu akan saling memasarkan barang-barang tersebut di lingkungan ASEAN ya, bukan Asia. Yang keempat, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi ruang. Konversi lahan, apa yang dimaksud dengan konversi lahan? Konversi lahan adalah merupakan kegiatan alih fungsi lahan untuk kegiatan tertentu. Misalnya, dulu sawah yang luas, tiba-tiba di situ sudah ada gedung, sudah ada sekolah, sudah ada pabrik, sudah ada jalan. Nah, itu merupakan contoh dari alih fungsi lahan. Nah, ini yang pertama yaitu pemilihan lahan pertanian dinilai lebih strategis untuk pembangunan industri. Di lahan pertanian itu dari lahan pertanian dirubah menjadi lahan industri, pembangunan industri, contohnya pabrik rokok, pabrik mobil dan lain sebagainya. Yang berikutnya, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibanding lahan terbangun karena mungkin pengolahannya lebih cepat, tidak membutuhkan karena tidak membutuhkan harga yang susah atau mahal lah. Yang C yaitu akses daerah pinggiran kota lebih mudah dijangkau karena daerah pertanian yang ada di pinggiran kota itu lebih terjangkau, mau kemana aja mudah. Terus daerah pinggiran kota lebih dekat dengan lokasi bahan baku, biar tidak terlalu jauh dekat dengan bahan baku sehingga memangkas biaya produksi sehingga perusahaannya untunglah intinya. Nah, faktor-faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan meliputi laju pertumbuhan penduduk yang pesat, yaitu kalau penduduknya banyak itu akan membutuhkan lahan apa biasanya? Lahan berupa apa? Rumah. Kalau rumahnya sudah penuh, maka lahan pertaniannya akan dijadikan rumah. Terus yang kedua yaitu biaya aktivitas pertanian tinggi. Karena biaya aktivitas pertanian tinggi, akhirnya para petani menjual sawahnya untuk dijadikan rumah, gedung industri dan lain sebagainya. Yang C yaitu harga jual pertanian menurun karena hasil pertanian itu karena pengolahannya terlalu sederhana mungkin sehingga harganya turun sehingga petani tidak tertarik untuk melakukan pertanian lagi sehingga tanahnya dijual.
Yang D, minat generasi muda. Minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian makin menurun. Ya, tidak suka atau karena pertanian tidak menarik menurut mereka, sehingga untuk mengelola pertanian dia tidak mau. Akhirnya apa? Pertaniannya dijual, dibuat mendirikan pabrik, rumah, dan lain sebagainya. Terus berikutnya yaitu sektor pengganti sektor non-pertanian yang dianggap lebih menjanjikan. Mereka berpikir bahwa kerja di kantor, di pabrik itu mendapatkan hasil yang lebih besar dibanding dengan hasil pertanian. Itu adalah faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan meliputi itu semua. Terus dampak alih fungsi lahan antara lain. A. Lahan pertanian semakin menyempit dan berkurang. Karena apa? Dibuat gedung, jalan, rumah, pabrik, dan lain sebagainya. Sehingga lahan pertanian berkurang. B. Kapasitas produksi pangan nasional menurun. Karena apa? Lahan pertaniannya sudah dijadikan gedung dan lain sebagainya. Mau enggak mau hasil pertaniannya akan turun. C. Sarana prasarana pertanian tidak terpakai. Ya. Terus D. Banyaknya buruh pertanian kehilangan pekerjaan. Karena apa? Lahan pertaniannya sudah alih fungsi menjadi gedung, rumah, dan lain sebagainya. Ruang terbuka hijau berkurang. Iya, karena semua sudah dijadikan bangunan, gedung, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Lahan pertanian jadi rumah. Lahan pertanian jadi jalan. Lahan pertanian jadi bangunan industri. Sampai di sini dulu saya akhiri. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Jangan bosan, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.